بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله la nabi abad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qatut qati, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbara. Ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Permudah kita bertemu pada hari ini lagi Untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Da'uad Dawa Jadi kitab Da'uad Dawa Ini kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimah ta'ala Sudah beberapa lama Mungkin hampir dua bulan kita berhenti Kita lanjut lagi Da'wad dawa itu adalah penyakit dan obat. Ya, dalam riwayat lain buku ini dikatakan jawabul jawabul kafi liman saalaan an dawa usyafi. Ini adalah jawaban yang mencukupkan bagi mereka yang bagi mereka yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Jadi buku ini sekali lagi kita ulang, buku ini adalah orang yang bertanya kepada Imam bin Qayyim tentang dia yang melakukan dosa dan dia sulit keluar dari dosa tersebut, bahkan setiap kali dia ingin keluar dari dosa tersebut, setiap kali pula dia jatuh dalam dosa yang sama, seolah-olah dia tidak mampu keluar dari dosa tadi dan dia sadar kalau dia berada di dosa itu terus-menerus akan hancur dunianya dan akan hancur akhiratnya. Lalu dia minta kepada Imam Ibnu Qayyim nasihat, "Apa nasihatnya buat saya?" Ya, lalu Imam Ibnu Qayyim menasihati pertama semua penyakit, memberikan optimisme. Semua penyakit pasti ada obatnya. Termasuk keinginan melakukan maksiat itu penyakit, pasti ada obatnya. Lalu dia sebutkan di antara obatnya adalah Al-Qur'an. Di antara sobabnya juga obatnya adalah doa. Lalu dia sebutkan aa, bagaimana pemahaman tentang berdoa dan bagaimana tata cara doa dan apa kaitannya doa dengan takdir dia sebutkan itu semua. Setelah itu dia masuk ke dalam bab yang panjang, dia masuk ke dalam bab yang panjang tentang dampak dari dosa, maksiat. Jadi orang kalau mau berbuat maksiat, kalau dia tidak berpikir tentang akhirat, boleh dia berpikir tentang dunianya dulu. Karena maksiat itu berdampak kepada dunia kita. Ada seorang laki-laki ingin maksiat berzina coba dia pikir gara-gara dia berzina umpamanya dengan wanita plus pula wanita itu tidak cantik tidak terlalu cantik bahkan mungkin wanita itu biasa saja nanti dia hidup dengan istrinya hancur kerjaannya hancur nama dia rusak kehormatan dia rusak orang akan memicingkan mata memandang dia kalau dia melihat, mengingat itu semua, belum lagi penyakit, penyakit HIV sekarang. Kalau memikirkan ini semua, tentu akan menahan seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Tapi Imam bin Qayyim menyebutkan lebih daripada itu. Maksiat mengeraskan hati, maksiat menyebabkan murka Allah, maksiat menyebabkan kita dengan hati kita itu terbatasi, artinya ada jarak. Banyak sekali dia menyebutkan Dampak-dampak jelek dari kemaksiatan, maksiat menghalangi rizki, maksiat menghilangkan kelezatan ibadah, maksiat menyebabkan orang-orang di sekeliling kita pun menjauh dari kita. Ini sebab-sebab maksiat. Banyak sekali dia sebutkan sebab-sebab maksiat. Kemudian, setelah dia menyebutkan tentang dampak buruk maksiat, dia menyebutkan dosa-dosa dan jenis dosa. Nah, jenis dosa yang sekarang kita sedang masuk adalah dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah. Seolah-olah Imam Ibn Qayyim ingin menegaskan kepada kita, kau pernah punya kau punya dosa, tapi kalau dosamu itu bukan kesyirikan, maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Dosa pernah membunuh, dosa pernah berzina, dosa pernah mabuk, dosa pernah apapun dosa yang kau lakukan selama kau tidak ber, menyekutukan Allah kau tetap dalam status muslim tetapi perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan mengampuni mengampuni orang muslim yang bertobat kepada Allah Allah di dalam hadis Rasulullah mengatakan Allah pernah memaafkan seorang perempuan pelacur yang pernah meminumkan meminumkan air ke anjing ini ingin menunjukkan optimisme. Jangan pernah putus asa, walaupun terulang dalam dosa yang sama. Terulang dalam dosa yang sama, jatuh dalam dosa yang sama, dia kembali lagi ke Allah, terulang lagi, dia kembali lagi ke Allah, dia ulang lagi, dia tobat lagi sama Allah, sampai akhirnya setan datang kepada dia. Udahlah. Kau nggak usah bertobat. Dosa ini memang sudah perbuatanmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni engkau ketika engkau bertobat dan kau melakukannya lagi. Apa yang diinginkan seton dengan mengatakan itu kepada dia seton ingin orang tersebut putus asa ketika dia putus asa dari rahmat Allah ketika itulah setan menang padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna rahmati sababaothobi sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. surga Allah lebih besar daripada neraka Allah Pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Ampunan Allah lebih luas daripada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang kita bahas hari ini adalah kenapa kita membahas kesyirikan, karena buku ini membahas tentang penyakit-penyakit dosa dan dampak dosa. Di antara dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Imam Ibnu Qayyim, di dalam pembagian dia kesyirikan. Ini pembagian yang menurut saya jarang kita temukan di pembagian ulama-ulama sekarang. Dia membagi bahwasannya syirik itu ada dua: yang pertama, syirik berkaitan dengan zat Allah; yang kedua, syirik yang berkaitan dengan perbuatan hamba dalam beribadah. Ada syirik yang berkaitan dengan zat, ada syirik yang berkaitan dengan perbuatan kita. Ini syirik. Kalau yang pertama itu ada dua jenis. Yang pertama adalah seperti syirik orang-orang yang mentaktilkan, yang meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka meniadakan zat Allah, nggak ada zat Allah. Ini sejelek-jeleknya kesyirikan, pak. ketika mengatakan tidak ada Tuhan. Iblis mengakui ada Tuhan. Jika ada manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan, dia bisa lebih jelek daripada iblis. Iblis pernah mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi bima'a quwaitani, pa'anjirni ila yawmi yub'asun, Ya Allah tunggu aku, biarkan aku hidup sampai hari bangkitan. Ini permintaan siapa? Iblis, setan, minta kepada Allah. Wa bahkan dia menyebutkan sifat Allah dengan kemuliaanmu Ya Allah. Iblis mengakui Allah itu ada. Kholak tani minar, wah kholak tahu mintin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah pencipta. Tapi Fir'aun nggak mau mengakui Allah mencipta. Bahkan Fir'aun mengatakan, Ana Rob Allah, aku Tuhanmu yang lebih tinggi. Jadi kalau ada kalau ditanya sekarang, mana yang lebih parah kufurnya, Fir'aun atau Iblis? Wah, Ya memang jangan dikira hanya iblis yang berbentuk yang tidak bisa kita lihat berarti dia yang paling jelek kan dikatakan dalam Quran Alladhi sudurin nas minal jinnati nas. Kul nas aku berlindung kepada Rabbnya manusia malikin nas rajanya manusia ilahin nas sesembahannya manusia syarri, dari kejahatan kejahatan siapa? kejahatan makhluk yang membuat was-was di dalam dada baik itu manusia ataupun jin jadi juga ada manusia yang tugasnya itu mewaswaskan kita dalam beragama pak meragu berusaha kita ragu dengan kebenaran ya contoh tadi orang-orang ateis kadang-kadang dia ingin meragukan kita udah jelas-jelas api itu ada tapi dia terus mengatakan kepada kita api itu nggak ada api itu nggak panas kita dengarkan terus ucapan dia, lama-lama kita akan terbawa oleh dia. Padahal api sudah kita lihat jelas ada. Begitupun sama, ketika kita tahu adanya alam ini pastikan adanya adanya Tuhan. Ada pencipta, nggak mungkin dia ada begitu saja. Tapi ketika kita berbicara dengan orang-orang yang meragukan agama, akhirnya terbalikkan. Yang begitu jelas perkara, tiba-tiba nggak jadi nggak jelas sama dia. Yang betul-betul nampak, bahwasannya ada yang menciptakan karena adanya makhluk lama kelamaan terbalik itu yang kadarnya keyakinannya sudah tinggi maksudnya apa keberadaan Tuhan itu kan kita nggak ragu dari dulu kan tapi bisa nggak berubah hati kita bisa lah apalagi masalah-masalah yang lebih rumit daripada itu lebih halus daripada itu lalu kita mendengar manusia iwas wisufi sudurin minal jinnati yang mereka meragu-ragukan di hati manusia baik dari kolongan jin atau kolongan manusia maka itu para ulama dulu kalau ada orang-orang yang membuat was-was dalam agama pak ketemu mereka tutup kuping itu padahal kelasnya Imam Sofra kelasnya Imam Ahmad yang udah Al-Quran hafal 30 juz hadis hafal 1 juta hadis. Kalau ketemu orang-orang yang suka meragu kan agama, dia nggak mau ngomong, nggak mau debat, tutup kuping. Kita yang baru tiga bulan belajar di Nurullah, ketemu orang semuanya diajak debat. Ya subhanallah. <laughs> jangan, jangan begitu. Kita belajar-belajar saja, ibadah-ibadah saja. Doa sama Allahumma Allahumma arinal haqqa haqqa. Warzuknat tiba ya Allah tampakkan kepadaku kebenaran itu kebenaran. Wa arinal batil batil tampakkan kepadaku kebatilan itu kebatilan. Kalau kita tahu ada orang udah salah lalu dia kita beritahukan kesalahan dia. Lalu dia bantah, dia nggak mau terima. Ya udah. Kita bukan pemaksa. Lasta alaihim bimusyair. Kamu bukan pemaksa, kamu cuma nyampaikan. Mereka terima, Alhamdulillah. Mereka gak terima, berikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik. Jangan pula gak mau terima, kita terus ngajak debat, ngajak duduk, ngajak bicara, enggak itu mengeraskan hati. Tujuan kita adalah menyempurnakan ibadah kepada Allah. Yang mau ikut penyempurnaan ini, silahkan ikut bersama. Yang tidak mau ikut, berikan peringatan, kasihan. Jalan ini jalan yang benar. Tapi jangan sibukkan diri dengan perdebatan. Oke, kemudian itu sirik yang pertama menurut Ibn Qayyim, sirik dalam zat. Sirik dalam zat ini contohnya adalah taktil, meniadakan, baik nama dan sifat Allah. Yang paling tinggi adalah meniadakan zat Allah. Kalau zatnya enggak ada, pasti sifatnya dan namanya enggak ada. Datang lagi kelompok yang berikutnya, dia menetapkan adanya zat tapi mereka tidak menetapkan adanya sifat. Nah, ini paling nggak masuk akal sebenarnya, Pak. Betul. Adakah satu zat yang tidak punya sifat? Angin bisa Bapak lihat, Pak? Nggak bisa. Ada nggak angin? Zat bukan? Apa sifatnya? Hambus, sepoi, dingin. Ya kan? Ini ada kelompok yang mengatakan Allah itu ada, tapi dia nggak punya sifat. Kita bilang yang nggak punya sifat itu nggak ada. Kata dia ada siapa? Allah. Maka kita bilang kalau begitu kamu menyamakan Allah dengan yang tidak ada, karena yang tidak punya sifat itu tidak ada. Oh tidak? Apa kata mereka? Allah itu dia khusus dengan zatnya bingung lagi ini. Kenapa kamu tidak menetapkan Allah punya sifat saja? Sementara kan Allah yang mengabarkan dia punya sifat. alim <tuh> dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa di sini yang mendengar dan mengetahui? Allah yang mengabarkan dia mendengar dan mengetahui siapa? Allah juga. Berarti Allah punya sifat mendengar dan mengetahui. Kenapa ini kelompok nggak mau menetapkan Allah mendengar dan mengetahui? Sami itu mendengar, alim itu mengetahui. Kata mereka, kalau sesuatu yang kau tetapkan dia punya sifat, berarti sifatnya seperti makhluk. Maka Allah itu nggak seperti makhluk. Kalau begitu, Allah tidak punya sifat. Kenapa mereka menolak Allah punya sifat? Sebenarnya intinya kenapa? Karena mereka takut menetapkan sifat Allah yang akan kata mereka konsekuensi kau menetapkan sifat berarti kau menyamakan Allah dengan makhluk. Maka bentuk pensucian kami kepada Allah kami tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Kita tanya lagi, apakah semua yang punya sifat pasti sama sifatnya? tidak sama. Laisa kamislihi basir kata Allah. Dalam satu ayat, satu konteks tapi ditetapkan dua perkara. Laisa kamislihi Tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti enggak ada satu pun yang seumpama dengan Allah. Wa basir dan dia mendengar dan dia maha melihat. Kita mendengar tidak Pak? Kita melihat tidak? Tapi ingat ayat di awal. Laisa kamislihi syai. Tidak mungkin seperti Allah. Pendengaran makhluk dengan makhluk saja berbeda. Apalagi makhluk dengan yang menciptakan. Tidak akan mungkin pernah sama. Itu kelompok yang dikatakan Ibn Qayyim. Mu'attilah. Kelompok yang menolak sifat Allah. Namanya kelompok Jahmiyah. Kelompok lateng berikutnya agak baik, tapi nggak lebih hampir sama yang dikatakan Mu'tazilah. Apa itu? Mereka mau menetapkan sifat, tapi hanya yang cocok saja. Kalau menurut mereka, nggak cocok, nggak diterima. Apa ukuran cocok dan bolehnya? Ukuran cocok dan bolehnya cuman semata-mata adalah akal. Yang tidak masuk akal tidak akan pernah kami tetapkan untuk Allah. Nah, ini poin. Sehingga banyak sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan di Quran, kalau tidak bisa mereka bayangkan di akal, mereka tolak. Ini sebenarnya kurang tepat, bahkan bisa dikatakan salah. Kenapa salah? Allah itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akal kita. Kalau dia mengabarkan tentang sifatnya, maka apa yang dia kabarkan wajib kita terima. Karena dia yang mengabarkan tentang dirinya dan dia yang lebih tahu tentang sifatnya, kalau seandainya akal kita belum nyampe, bukan berarti tidak ada sifat itu. Sifatnya tetap ada, tapi akal kita yang memang tidak bisa membayangkan dia. Nah, ini penting, Pak. Kenapa akal kita nggak bisa membayangkan dia? Kita kan dikasih akal, ustadz. Iya, kamu sepakat nggak? Laisa syai' Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Sepakat tidak ini? Sepakat Berarti nggak ada satupun yang semisal dengan Allah Kalau dilihat dalam bahasa Arab Laisa itu negatif kalimat Tidak ada Kamislihi Semisal Syai' Syai' itu nakiroh ada tanwin di belakangnya. Kalau dalam konteks bahasa Arab, ada negatif kalimat yang diakhiri dengan nakiroh, berarti umum tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Apa saja, nggak ada yang seperti Allah. Jangan kita menganggap ketika dikatakan tidak ada yang seperti Allah, oh berarti yang dohir, yang wujud, yang arat, yang arat itu maksudnya yang nampak. Tidak. Betul, nggak ada yang patung, tidak ada imajinasi, tidak ada gambar, tidak ada pohon, tidak ada makhluk yang seperti Allah. Di antara yang bernama makhluk, yang bernama makhluk yang tidak mungkin sama seperti Allah adalah imajinasi kita. Akal kita makhluk, bukan? yang kita pikirkan di dalam akal kita dan bisa kita bayangkan dan bayangan pikiran kita, imajinasi kita lahir dari akal kita, makhluk bukan. Hah? Makhluk. Karena akal kita makhluk. Pertanyaannya, Allah mungkinkah seperti makhluk? Tidak mungkin. Jadi apapun yang lahir dari akal kita ketika membayangkan tentang Allah, pasti itu bukan Allah. Kenapa pasti Pak? Kenapa pasti? Karena akal kita makhluk, Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Coba, coba. Allah mengabarkan contoh ini. Kemarin kita contohkan sedikit tapi kita singgung lagi. Allah mengatakan setelah Allah ciptakan langit dan bumi, sumastawa alal arsh. Kemudian Allah naik ke atas langit. Waduh. Coba saya mau bayangin dulu saat di langit berarti nanti gimana tuh uh, dia di atasnya di bawahnya di lingkup uh, kamu sedang mikirin apa sedang mikirin bagaimananya start. kamu mikirin sesuatu yang belum pernah kamu lihat kamu memikirkan sesuatu yang tidak mungkin akalmu bisa seperti itu karena dia cip dia adalah kholik, akal kita makhluk mungkinkah kau bisa memikirkan sesuatu yang belum pernah kau lihat sesuatu yang pernah kita lihat saja, itu ketika kita pikirkan, kita bayangkan dari cerita orang lain, belum tentu yang kita bayangkan sama seperti kenyataannya. Kan sudah pernah contohkan ini sama saya. Kita semua tahu namanya mobil. Saya ceritakan sekarang ada mobil, warna hitam, rodanya empat, pintunya dua, mobil nggak terlalu besar. Bayangkan semua. Sudah dibayangkan? Sudah terima janjinya kan? Yakin apa yang bapak bayangkan seperti yang saya lihat? Padahal bapak pernah lihat mobil. Lalu Allah cerita tentang dia di langit. Oh, nggak mungkin. Kita bayangkan dulu yang pernah kamu lihat, kamu bayangkan saja belum tentu benar. Apalagi yang nggak pernah kamu lihat. Karena apa? Karena yang bercerita ini. Yang mengabarkan tentang sifat ini, dia yang memiliki sifat. Siapa yang mengabarkan di langit? Allah. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah. Mengapa kita harus menolak? Pertanyaannya, mengapa kita harus menolak? Jawabannya di antara dua: karena itu dia seperti makhluk, atau dia butuh dengan makhluk, karena yang namanya atas berarti dia butuh atau namanya atas berarti arah. Kalau arah berarti dia seperti makhluk. Buah pikiran ini dapat dari mana? Dari akal. Akalmu makhluk bukan? Makhluk. Apakah bisa akalmu memikirkan tentang Allah? Sementara Allah mengatakan, Laisa kamislihi syai'un. Gak ada satupun yang seperti Allah. Termasuk akal kita. Dari inilah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan Amirruwa kemaja Kalau datang sifat Allah Tetapkanlah sebagaimana datangnya Kata Imam Ahmad apa? Kata Imam Malik Bila keif Jangan tanya bagaimananya Karena nggak pernah dikabarkan bagaimananya su'alu anhu bid'ah ah, Kata Imam Malik Dan bertanya bagaimananya bid'ah ah. Gak pernah dijelaskan Itu berkata Imam Malik Berkata Imam Ahmad Sama Bahwasannya akidah kita menetapkan Allah punya nama, menetapkan Allah punya sifat, tapi jangan samakan Allah dengan apapun, termasuk dengan imajinasi, dengan akal, dengan bayangan pikiran yang kita nyangka. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, lalu kita bayangkan, itu adalah sangkaan dan kira-kira. Surga bisa nggak bapak bayangkan, Pak? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak pernah terbetik oleh ha hati. Surga itu makhluk atau dia itu bukan makhluk. Makhluk saja, ada yang nggak bisa kita bayangkan. Bagaimana lagi menciptanya? Jelas jauh dari jangkauan kita. Ada yang bisa menggambarkan surga di sini? Baik dengan tangannya, dengan lisannya, dia gambarkan surga. Yakin dia seperti itu? Gak ada yang bisa Kenapa dia gak bisa yakin? Padahal sudah ceritakan di Quran. Tajri min tahti al-anhar khalidina Sungai-sungainya dari madu. Sungai-sungainya dari susu. Sudah diceritakan. Rinci bahkan perincian, penceritaannya. Ada bidadari-bidadari. Rinci diceritakan. Lalu gambarkan sekarang. Lalu yang kau gambarkan tadi, yakinkah apa yang kau gambar persis seperti yang akan Allah sediakan untuk kita? Enggak kan? Padahal kita tahu apa itu sungai, padahal kita tahu apa itu madu, padahal kita tahu apa itu susu, kalau kita tahu apa itu bidadari, apa itu istana, tahu. Allah menceritakan surga, tapi kita nggak bisa memastikan seperti yang kita bayangkan. Itu makhluk. Belum penciptanya, makhluk saja kita nggak mampu memikirkan. Jadi, Ahlu sunnah wal jamaah. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi, pendapat Abu Hanifah. Amiru kemaja kalau datang sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan tetapkan sebagaimana datangnya bila keif jangan tanya bagaimananya ini banyak di buku-buku akidah Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab usul sunnah Imam Ahmad Imam Malik menyebutkan juga dalam bukunya sama Amirua berikutnya di antara bentuk kesyirikan yang kedua adalah Nah ini kalau tadi kesyirikannya apa? Meniadakan zat, meniadakan nama atau meniadakan sifat. Itu bentuk kesyirikan dalam zat. Kata Imam al sekarang yang kedua. Kalau dalam buku bahasa Indonesia di halaman 283. Trinitas perbuatan syirik kaum Nasrani. Dia mencontohkan berikutnya adalah, ternyata Trinitas itu pun, Termasuk salah satu bentuk daripada kesyirikan. Kalau tadi meniadakan sifat untuk Allah, kalau sekarang men menandingi ada seperti Allah, sehingga mengatakan ada, sebagian mereka mengatakan jelmaan Tuhan. Ini pun telah menetapkan sesuatu yang tidak boleh ditetapkan, menambah

Sebagaimana orang Nasrani yang telah menjadikan bagi Allah itu trinitas dan mereka menjadikan Al-Masih maksudnya Isa al-Masih sebagai Tuhan dan ibunya Maryam sebagai Tuhan. Ada yang menyembah Isanya, ada yang menyembah ibunya. Ada juga yang menyembah Jibrilnya. Wahad wamin syirkul majus. Begitu juga kesyirikan orang majusi. Yang mereka mengatakan dan menyandarkan keberadaan makhluk yang baik itu kepada cahaya dan keberadaan makhluk yang jelek kepada kezoliman. Ini siapa yang berkata? Majus. Kalau berdua majusi. Majusi itu mengatakan bahwasannya kebaikan itu lahir dari cahaya kejahatan itu lahir dari kegelapan. Jadi seolah-olah ada pencipta baik dan pencipta jelek. Ya, mereka mengatakan bukan Allah yang menciptakan kejelekan. Siapa yang menciptakan kejelekan? Kegelapan. Ini kata siapa? Majus. Maka mereka menyembah api karena menganggap apilah sumber dari segala kebaikan. Dari mana sih sisi siriknya? Sisi sirik ya bahwasannya apa? Ada pencipta selain Allah. Menciptakan apa itu? Menciptakan kejelekan. Kalau sekarang, kalau sekarang ada orang yang menisbatkan kalau yang baik yang menciptakan Allah. Kalau yang jelek yang menciptakan siapa? Hah? Saya saya yang menciptakan kejelekan. Ada yang mengatakan yang menciptakan iblis. Maka mereka bilang takdir baik itu Allah yang menciptakan. Takdir jelek yang menciptakan itu kita. Ini tidak boleh. Semua yang menciptakan Allah. Tapi ketika kita nisbatkan kepada Allah bukan kejelekan. Kebaikan. Iblis baik apa jelek? Hah? Zatnya jelek, tapi keberadaan dan hikmah Allah ciptakan dia baik. Baik Allah menciptakan ke zatnya itu hikmah yang penuh hikmah. Ya. Wa min hadza qadariyah, maka dia katakan di antara syirik seperti inilah syiriknya qadariyah. ini syirik qadariyah maksudnya. Qadariyah itu tidak mengatakan Allah enggak menciptakan takdir. Yang menciptakan dan membuat takdir itu manusia. Jadi apa yang dibuat manusia itu akan terjadi sesuai dengan perbuatannya. Jadi di luar kehendak Allah, seolah-olah yang terjadi ini manusialah yang menciptakan. <tuh> Mereka mengatakan semua yang terjadi di alam ini, ini kodaria, itu itu karena perbuatan manusia tanpa keinginan dan ke, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dari sisi ini mirip dengan Majusi. Wa dan di antara bentuk kesyirikan yang seperti ini, ini masih contoh-contoh ini. Syirkul ladzi haja Ibrahim fi Ini kesyirikan yang dibantah Ibrahim tentang Tuhannya. nya Ibrahimu Rabb rabbiyalladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ketika Ibrahim berkata Rabbku Allah yang telah menghidupkan dan mematikan maka dibantah atau dibalas oleh kaumnya Nabi Ibrahim aku pun yang menghidupkan dan mematikan ya dia pun menghidupkan dan mematikan wa ja'ala niddan lillah Orang seperti ini yang mengatakan, aku pun menghidupkan dan mematikan, dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Seolah-olah dia bisa menghidupkan selain Allah. Dia menghidupkan dan mematikan dikarenakan sangkaannya. Ya ini sombongnya luar biasa, Pak. Apa itu dia nisbatkan? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau aku mau matikan, ya aku matikan, tinggal aku bunuh. Kalau aku mau hidupkan, ya tinggal aku hamilkan, nanti punya anak. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya subhanallah. Menisbatkan hidup dan mati bukan kepada Allah, kepada dirinya. Kalau di zaman sekarang orang menisbatkan kepada dirinya apa, Pak? Ketika dapat musibah, dia nisbatkan kepada Allah, ini takdir Allah. Ketika dia sukses, dia bilang apa? Ini usahaku. Ini kecerdasanku. Ini kegigihanku, ini strategiku. Allahnya kemana? Ketika bangkrut itu takdir Allah. Ya subhanallah. Jadi bangkrut baru dinisbatkan ke Allah. Sukses dinisbatkan kepada tenaga dan kecerdasan. Kemana Allah? Seolah-olah kau lebih baik daripada Allah ketika sukses saya. Ketika bangkrut, Qadarullah masyawafal. Takdir Allah, kata dia. Katakanlah semuanya takdir Allah. Kau sukses takdir Allah, kau bangkrut takdir Allah. Jangan dikira karena kan kerajinan kita lalu kita sukses. Jangan dikarenakan di, di jangan cuman dikarenakan strategi kita kita sukses banyak orang pakai strategi kayak strategi kita nggak sukses banyak. Jangan dikira dikarenakan kita semangat kita gigih kita sukses. Oh saya sukses karena kegigihan. enggak hmm, tukang becak juga gigih kalau nggak gigih nggak nggak, nggak kedorong itu becaknya. Jadi Faktor yang terbesar adalah rizki dari Allah. rizki dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lanjut lagi. Kama yuhyil wa yumit wa alzama Ibrahim an tardal qauli an yaqdir ala al-ityani bi-syams min ghab. Maka Ibrahim menantang orang yang mengatakan bisa menghidupkan dan mematikan tadi. Apa kalau gitu, datangkan matahari dari sebelah, dari sebelah barat. Dia nggak bisa. Kalau begitu, kamu bukan siapa-siapa. Jangankan Allah, Allah mengumpamakan lagi, Pak. Allah mengumpamakan dengan sesuatu yang lebih kecil. Bahwasannya kalian itu tidak bisa menolak apa yang Allah telah, telah takdirkan. Apa Allah contohkan? Jika lalat mengambil makananmu, kau tidak bisa apa-apa. Lalat ada di piring kita, dia curi makanan kita. Bisa nggak kita ngapain, Pak? Kejar itu lalat? Nggak bisa. Menunjukkan lemahnya kita. Jangankan mendatangkan matahari. Menghalangi yang punya kita saja dari lalat, kita nggak mampu. Ya subhanallah. Wa min hadha syirk, mimman yushriku bil kawakib uluwiyat. di antara bentuk kesyirikan seperti ini, berarti ini kan syiriknya menetapkan sesuatu selain Allah. Seperti orang yang melakukan kesyirikan dengan perbintangan. Wajaluhu arbaban mudabbiran li amr hadzal alam. Seolah-olah bintang dan gugusan bintang ini adalah pengatur alam semesta ini. Kama huwa madzhabu musyriki sabai wa ghairi. Inilah mazhab musyrik sabai. Uh, mazhab mereka. Jadi bintang itu pengaruhnya besar terhadap takdir. Sehingga gugusan bintang dan uh, keberadaan bintang itu seolah-olah memiliki kekuasaan terhadap hidup kita. Nah, ini nggak boleh. Bintang itu nggak ada hubungannya dengan yang hidup dengan yang mati. Gugusan bintang enggak ada nggak ada hubungannya dengan rahasia takdir kita, rezeki kita, nggak ada hubungannya. Maka ketika anak Rasulullah meninggal pas waktu itu gerhana. Sampai orang-orang mengkait-kaitkan me meninggalnya anak Rasulullah yang bernama Ibrahim dengan gerhana. Langsung Rasulullah SAW khutbah, Inna syamsa al qamar ayatani min la yang kasifan li mauti ahadin li Matahari dan bulan dua tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau dia terjadi gerhana, tidak ada hubungannya dengan yang mati dengan yang meninggal. Bahkan ketika mereka dulu orang-orang musyrikin, kalau sudah datang nau kaza bintang tertentu, dia langsung mengatakan bintang ini akan menurunkan hujan untuk kita. Menisbatkan hujan kepada bintang. Rasulullah SAW mengatakan mereka telah menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh, bintang gak ada ikut campur. Maka kalau ada orang yang percaya zodiak, coba dipelajari zodiak itu apa sebenarnya zodiak itu gugusan bintang. Kalau kau lahir bulan Mei, gugusan bintangnya seperti harimau, maka kau dikatakan Leo. Kalau kau dikatakan Leo, maka rizkimu, hidupmu, ajalmu. Dari mana dia menentukan itu? Karena perbintangan. Itu nggak boleh. Bintang nggak tahu terhadap rahasia takdir. Jangankan bintang. Malaikat yang di samping kita sekarang kiri dan kanan nggak tahu kapan kita mau mati. Kecuali nanti datang waktu mau mati, Allah perintahkan cabut, baru dia tahu. Apalagi bintang. Nggak ada yang tahu. Tentang jodoh, tentang takdir, nggak ada yang tahu. Itu bisa mengganggu tauhid dan termasuk kesyirikan. Ya, di antara bentuk kesyirikan seperti ini adalah beribadah kepada matahari dan beribadah kepada api man ilah ala Di antara mereka ada yang yakin yang mereka sembah itu Tuhan sebenarnya. Wah, di antara mereka juga ada yang yakin bahwasannya anau akbar alihah itu adalah Tuhan yang terbesar. Dan di antara mereka ada yang yakin juga bahwasannya Tuhan mereka min alihah. Tuhan yang mereka sembah itu bagian daripada Tuhan-Tuhan yang banyak. Jadi hari ini saya minta Tuhan yang punya hujan besok saya minta Tuhan yang punya yang punya panen yang punya tanah besok saya minta kepada Tuhan yang yang menggerakkan awan kalau seandainya alam semesta ini semua ada yang ngatur masing-masing lafaz data kata Allah pasti akan hancur kacau karena berbenturan kebutuhan yang punya hujan mengatakan, "Saya mau turunkan hujan, matahari bilang, 'Saya mau tetap keluar matahari.' Apa yang terjadi? Lepas data, tidak akan mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi ada orang yang menyangka bahwasannya setiap tuhan-tuhan itu ada tuhan yang lain. Di antaranya lagi, 'Wanowi akbar alaihi wa ma'budu ada yang menyangka juga bahwasannya yang mereka sembah yang dekat ini itu adalah cara mereka mendekatkan kepada Allah yang lebih tinggi. Jadi beraneka ragam sangkaan mereka. Ada yang menyangka cuman perantara yang mendekatkan, ada yang menyangka bahwa itu Tuhan sebenarnya. Yukarribu ila ma huwa fawqah. Fawqani hatta tuqarribu tilka aliha ila Allah sampai segala sesuatu yang disembah dari selain Allah mereka anggap mendekatkan diri kepada Allah. tak suruh aliha. Kadang-kadang mereka memperbanyak Tuhan. Kadang-kadang mereka menjadikan wasaid perantara. Kadang-kadang mereka mempersedikitnya. Ini kurang lebih kayak begitu. Ada yang menjadikan perantara, ada yang juga menjadikan memang sesembahannya itu selain Allah. Jadi kalau kita melihat bentuk kesyirikan itu sebenarnya berlabuh kepada dua. Yang pertama kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu bentuk syirik pertama. Yang yang mereka itu uh, la tadarunna alihatakum wala ta daru, wala ta waddaw, wala yagusa, wa la ya tadarunna wa la wa Ini lima Lima ini ternyata adalah sesembahannya di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Dulu manusia dari zaman Adam sampai Nuh agamanya satu. Tapi di zaman Nabi Nuh mulailah terjadi kesyirikan. Apa kesyirikannya? Menyembah lima. Lima berhala ini. Siapa lima berhala ini? Berkata Abdullah bin Abbas, lima berhala ini adalah orang-orang soleh yang dijadikan patung, dimonumenkan. Lama-kelamaan yang bikin monumen meninggal juga dan mati sehingga anak cucu mereka menganggap monumen lima ini adalah sesembahan selain Allah. Jadi mereka ketika ditanya kenapa kamu beribadah kepada patung-patung ini, mereka menjawab yukor ilallah. Patung-patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini di zamannya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Ibrahim lebih parah lagi. Yang mereka ibadahi dan mereka sembah bukan kan orang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka yakini itulah yang mengatur alam ini. Matahari mereka sembah, bulan mereka sembah, bintang mereka sembah. Kesirikan ini berarti yang kedua ini di zaman Nabi Ibrahim jenisnya adalah mereka meyakini makhluk memiliki sesuatu kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Ini pun bentuknya kesirikan. Jadi kalau kita lihat semua bentuk kesirikan yang terjadi berlabuh kepada dua ini. Kalau tidak meyakini makhluk berlebihan, maka dia akan menjadikan makhluk sebagai perantara untuk menuju Allah. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya. Kemudian, itu syirik di dalam zat. Jadi kalau kita mau membagi, kita ikutan kita mengikuti pembagiannya Ibnu Taymiyah, Ibn Qayyim. Syirik terbagi menjadi dua. Syirik di dalam zat Allah. Yang kedua, syirik di dalam ibadah. Syirik di dalam zat itu ada yang meniadakan zat Allah, nama dan sifat. Syirik dalam zat ada menetapkan zat lain selain Allah. Itu syirik dalam zat. Majusi menetapkan api dan gelap dan terang. Nasrani menetapkan tri trinitas. Qadariyah menetapkan ada baik dan ada jelek adalah buatan manusia. Nanti, syirik yang kedua bentuknya adalah syirik dalam ibadah, yaitu dalam perbuatan kita, dalam apa yang kita kerjakan dan kita tujukan dalam penghambaan. Insya Allah, ini akan dibahas di pertemuan akan datang. Mungkin, Mbak Isya kita tidak lanjutkan. Insya Allah, kita lanjutkan pertemuan akan datang: syirik di dalam peribadatan. Kurang lebih, mohon maaf. kita tutup dengan doa kata ketua majelis subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illallah antaastagfiruka wa tubi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh